Nazir ni, orang kita jawi, kita halu-halu. Ni mungkin Imam Syafiq ni karang ni. Aduh, hebat dia. Nah, tapi hok gini pun dia tak boleh nak faham apa-apa ni. Tak boleh. Nah, sebab tu kita rakyat tadi. Reti mana kata zat Allah Ta'ala, hok dia sebut dalam kitabnya, bukan hok pesing dua juzuk atau lebih. Dan bukan juga satu juzuk. Reti mana? Reti di ibarat dia dah. Bukan kita pandai-pandai reka. Bapa tu? Dia kata bersalahan kebanyakan makhluk. Yang ni bersalahan kebanyakan zat makhluk. Tak serupa dengan kebanyakan. Getinya kebanyakan ada juga hak makhluk pesing bukan hak pesing dua juzuk atau lebih. Yang ni berapa? Jauh hafardin. Haa, lagu tu. Maka zat Allah bukan jirim lagi jisim, bukan juga jauh hafardin. Bukan. Nah, walaupun musannif tak sebut dalam kitab, tapi kita faham kenapa ada isyarat dengan ibarat dia. Ada ni. Dia ada lafaz, dia ada ibarat, dia ada isyarah. Itu kaedah dalam baca kitab. Lafaz hok kita baca ni eh. Nah, hok ni budak-budak pasti boleh baca ni. Nah, budak-budak boleh pasti boleh baca ni. Tadika boleh tentu lagi hok pasti boleh baca jawi lah. Ada ni, hanya boleh baca dah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusung daripada dua zat atau lebih bersalahan kebanyakan makhluk. Itu lafaz. Pahal tak? Dok. Dok. Ada ni. Dok tu kena pahal ibarat tu. Nah, kalau kita duk cakap tu mana orang panggil wawu istiqnaf. Nah, mana mubtada, mana khobah. Ada ni. Mana orang panggil pa'e, gapo semua sekali. Atau orang panggil alak. Kalau nak pahal. So, lagi orang panggil isyarat. Isyarat Musa ni kadang-kadang ia tak sini nak sebut habis. Wah, wak bazir awak. Orang okay, cedik ya pandai lalu dah. Sini. Ia letak isyarat. Tak, tak. I'lanun bikhafi. Bui tahu pada kita secara tersembunyi. Mana benda yang tak ada dalam ini. Tapi dia rakyat kita dengan cara isyarat. Mana dia isyarat? Padalah pada ibarat bersalahan kebanyakan makhluk. Tak serupa dengan zat kebanyakan makhluk. Nah, mana zat kebanyakan makhluknya? Pesing jirim lagi jisim. Yakni pesing dua juzuk atau lebih. Maknanya hok bukan kebanyakan makhluk. Ada hok bukan dua juzuk atau lebih. Ada. Mana? Hok pesing jauh hafardin. Bermakna zat Allah bukan dua juzuk atau lebih. Bukan juga satu juzuk. Yakni jauh hafardin. Lagu tu. Baik, habis. Tengok. Bersusun ia tengok ia kecek bersalahan kebanyakan zat makhluk mana tak serupa dengan kebanyakan zat makhluk mana tafriqnya ni tafriq ni nah bersusun ia ni tafriq pada kata bersalahan nah mana apa orang panggil kena letak makalah kalau senang nak buih pahal kan bersusun ia yang ni maka. Nah, dah lagu mana weh kebanyakan zat makhluk ni? Seolah-olahnya jawab pada soal yang muqaddar. Nah, jawab pada soalan yang ditakdirkan. Seolah-olah orang tanya Musa ni, dah